Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Innallaha yu'ali lirijalin bil janna wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadhlihim barakatihim. في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والإثالة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dhalika kullih. Karena Nabi SAW datang untuk membenarkan terjadinya semua berita tersebut yang kemarin sudah kita bahas. Itu adanya para rasul sebelum Nabi Muhammad, adanya malaikat, adanya kitab-kitab samawi, sampai adanya hari akhir. Semuanya diberitakan oleh Nabi dan dibenarkan itu semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengimani, membenarkan semua berita tersebut. Karena Nabi memberitakannya, maka kita wajib membenarkannya. Ini perkara yang enggak bisa dipikir. Artinya enggak bisa dipikir itu perkara yang hanya bisa kita peroleh berita, lewat berita. Seperti namanya Allah. Ini enggak bisa dipikir. Bisa kita peroleh lewat berita. Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Kita bisa peroleh lewat berita, begitupun adanya malaikat. Siapa yang bisa deteksi malaikat? Ada? Adanya jin, adanya hari akhir. Makanya banyak orang gak percaya hari akhir, karena ini berita Nabi. Mereka mengatakan dunia ya selama-lamanya, surga ya di dunia ini, neraka di dunia ini. Orang yang dapat enak yaitu di surga, orang yang dapat jelek itu di neraka. Jadi kita wajib membenarkan semua yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka semua ini masuk kepada makna Muhammadur Rasulullah. Makanya makna Muhammad Rasulullah nanti memasukkan berapa akidah? 14
akidah. Apa aja 14? Ini 4 perkara berita adanya para rasul, adanya malaikat, adanya kitab-kitab samawi, adanya hari akhir. Ini berita yang wajib kita imani. Wa yukhadhu minhu, dan diambil pula dari makna Muhammad Rasulullah wujubu sidqi rasul alaihi wassalatu wassalam, wajibnya sidik, wajibnya benar para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama yang masuk maknanya Muhammad Rasulullah apa? Yaitu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena dia utusan Allah, maka wajib baginya benar. Kalau dia utusan Allah, maka wajib benar. Nah, kalau selain utusan Allah bagaimana? Ya boleh saja. Benar ya boleh, salah juga boleh. Kalau dia utusan, maka dia wajib benar sebagai seorang utusan. Coba baca sarannya. Wa yukhadhu dimasuk ke dalamnya adalah wajibnya siddiq para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nanti wajib pula apa? Amanah, wajib pula tabligh, dan wajib pula fatonah. Itu wajib bagi rasul. Karena Nabi Muhammad itu rasul, maka wajib baginya bersifat itu semua, gitu loh. Jadi kita, kamu kok iman sih sama Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu rasul, maka dia wajib siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Maka kemudian dibuktikan kesidikannya. Apa sih buktinya kalau Nabi itu orang yang siddiq? Lawannya siddiq adalah mustahilnya Nabi kidzib. Udah kita bahas tuh pengertian kidzib apa, pengertian siddiq apa, udah kita bahas. Siddiq menurut ahli sunnah sama siddiq menurut Mu'tazilah, ini sudah kita bahas. Bohong menurut ahli sunnah, bohong menurut Mu'tazilah. Wa illa, apabila tidak demikian, apabila tidak wajib siddiq bagi para nabi, lam yakunu rusulan umana ali maulan al alam. Coba baca sarahnya. Tidak siddiq. Tidak siddiq itu anallah asmi Allah taala itu qad akhbara, telah memberi berita bisidqihim dengan siddiqnya para rasul.
ayakuna adanya khabarnya Allah Ta'ala ala wifqi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah, wa huwa alimun bikulli syai. Fayalzam min dhalik, dan tetap dengan adanya khabaruhu Ta'ala ala wifqi ilmihi, wujubu sikilahum, wajibnya sifat sidik bagi Rasul, dan mustahilnya sifat kadib bagi Rasul. Itu buktinya. Apa sih buktinya kalau Nabi itu Siddiq Muhammad itu? Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul utusan Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau dia wajib benar. Oh, buktinya dibenarkan oleh Allah. Karena Allah membenarkan Nabi Muhammad, maka dia wajib benar. Dengan apa Allah membenarkannya? Dengan memberikan mukjizat. Allah memberikan mukjizat sesuai dengan ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Maka mukjizat diberikan kepada yang diketahui oleh Allah sebagai nabi. Apa yang dikhabarkan oleh Allah mustahil kedzib. Kalau kedzib gimana? Berarti juhul. Berarti Allah bodoh. Bodoh bagi Allah mustahil. Allah tahu mana yang nabi, mana yang bukan nabi, mana yang utusannya, mana yang bukan utusannya. Maka yang utusannya diberikan mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda Allah membenarkan dia utusannya. Maka kita percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa? Karena Allah yang membenarkannya dengan meletakkan mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada seluruh nabi. Terus al-alam bil khafayat. Bil khafiyat. Apa salahnya? Isyaratun ilal bayan. Al-alim bil khafiyat. Isyaratun mengisyaratkan ilal bayan wajib mulazamah, menjelaskan wajah kalau mulazamahnya fi qalihi, di ucapannya, misalnya wa illa yak wa illa lam yakunu ila alihi kama taqaddam. Wal khafiyat, al khafiyat huwa mil umur. Wal khafiyat huwa mil umur wa mushkilatihi wa mushkilatuha. Nama yang khafiyat adalah qawamidul umur, perkara yang rumit, wa mushkilatuha dan perkara yang susah. Wala yakhfa, dan tidak samar annahu sunnya idza kana sayy Allah itu aliman bil khafiyat, kana maka Allah aliman bil jaliyat adh-dhahirat min babil aula. Wa taqsimul umur, dan dibaginya perkara ila khafiyat wa jaliyat, innama huwa binisbah ilaina. Wa binisbah ilaihi ta'ala fakul umur jaliyat ala hadisawa, semuanya sama. Al-alimu bil khafiyat isaroh. Bahwa Allah itu maha mengetahui. Kalau mengetahui tentang yang samar-samar, maka juga mengetahui yang dohir. Yang samar saja diketahui, maka yang dohir pula diketahui. Ini menunjukkan bahwa tidak akan salah bagi Allah meletakkan mukjizat kepada betul-betul seorang nabi yang menjadi utusannya. Wastihalati fa'il manhiyat, dan mustahilnya para nabi melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kulliha, seluruhnya, yang mustahil, baik itu larangan yang besar berupa haram ataupun larangan yang ringan berupa makruh, semuanya tidak pernah dilakukan nabi. Ini tanda menunjukkan dia bersifat amanah. Apa sih buktinya nabi itu wajib amanah? Buktinya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang, haram maupun makruh. Seluruhnya, seumur hidupnya tidak pernah melakukan yang demikian. Terus arahnya? Kalau asyhadati bi'l maniyat kulliha, ai syamilah lil hiyanah, yang terbaik
terdapat di dalamnya khianat dan kitman. Wa ilzam dan wajib min istihalatil khianat dan mustahil khianat wujubul amanah, wajibnya sifat amanah. Wa min istihalatil kitman wujubul tabligh. Maka soroha sudah jelaskan qabla sebelumnya bi wujubul sidqi wa istihalatil kadib alaihim. Wa ala al musannif, ya siapa tahu musannif innama fa'ala dalik, mengulangi keterangannya. Di anna madaru bisalah, karena tempat berputarnya bisalah alat ikhbar anillah, itu sesuai dengan khabar dari Allah Ta'ala. Fahda ja'ala dikri maya ta'ala khabar, maka membutuhkan menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan khabar. Wahuwa asidku wal kadibu bil mutabakoh bihila fi harihima, berbeda selain daripada sidik dan kadib. Wa'idon dan juga alafdul ladhi takarahu, yang lafad yang disebutkan oleh musannif yaitu al-mustahila, ini menunjukkan atas dua mustahilan yaitu khianat dan kitman. Wa ala wajibah, ini dan dua kewajiban yaitu amanah dan tabligh. Bahkan aksab dan lebih bangkat lebih ringkas daripada menyebutkan keduanya, kedua kewajiban dan kedua mustahilan. Termasuk yang menunjukkan dia rasul adalah wajibnya amanah dan wajibnya tabligh bagi para rasul. Maka diisyarahkan oleh musannif dengan kalimat wastihalati fi'l manhiyat kulliha li'annahum ursilu liyu'allimun nas bi'aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Maka dibuktikan dengan apa kalau mereka itu enggak pernah ngelakuin dosa, enggak ngelakuin maksiat? Oh, dibuktikan dengan mereka itu para nabi adalah contoh bagi seluruh umat. Maka umat seluruhnya mencontoh yang dikerjakan oleh para nabi. Andai mereka melakukan yang haram, maka kita pun diperintah ngikutin. Kalau dia ngelakuin yang makruh, maka kita pun diperintah mengikutin. Sedangkan mengikutin yang haram dan yang makruh sebagai perintah Allah itu mustahil. Kenapa? Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah itu enggak pernah perintah kepada yang jelek-jelek. Fahsya itu jelek, munkar juga jelek. Apa bedanya fahsya sama munkar? Ada fahsya dan munkar. Ini perbuatan munkar. Fahsya itu biasanya dikaitkan sama kelamin, urusan perempuan, urusan itu bisa diomong dengan fahsya. Kalau munkar urusannya selain perempuan, apa judi, minum arak. Kok begitu? Karena kadang ada orang enggak senang judi, enggak senang arak, enggak senang mabuk, tapi senang main perempuan. Nah, ada lagi sebaliknya. Ada orang enggak senang perempuan, tapi senangnya judi, iya, mabuk, iya gitu ya. Ada fahsya, ada munkar. Maka ini sebagian ulama mengartikan demikian. Di fahsya wan munkar adalah kejelekan. Kita mengartikannya baik itu kejelekan yang besar yaitu haram ataupun yang makruh, ataupun yang kejelekan yang makruh. Bukti kalau nabi itu adalah amanah, tidak pernah khianat. Maka ini juga bagian amanah, juga menolak nabi itu kitman, menyimpan sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Allah perintah nyampein, tahu-tahu disimpan sama nabi, namanya apa? Kitman. Kitman juga termasuk khianat gitu loh. Hah? Kalau dia kok sampai menyimpan berarti dia khianat. Khianat lawan dari tabligh, maka menunjukkan nabi juga wajib tabligh atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena nabi itu kaitan sama apa? Pembawa berita. Kalau nabi enggak tabligh gimana? Lah jadi nabinya dari mana? Nabi mau enggak tabligh apa-apa. Lah terus datang ngapain dia? Sebagai nabi dia ngapain? Maka sebagai nabi maka dia wajib menyampaikan sesuatu dari Allah. Maka tabligh menjadi bagian
sifat yang wajib bagi Nabi. Mustahil khianat, mustahil yang wajib disampaikan disimpan, atau sebaliknya mustahil yang wajib disimpan disampaikan. Makanya itu namanya enggak amanat. Karena Nabi itu amanah, maka yang disimpan-simpan pun ya tetap disimpan oleh Nabi. Allah perintah jangan disampaikan, maka enggak disampaikan. Yang Allah perintah untuk disampaikan, maka tetap disampaikan. Terus yang diikuti dari Nabi apanya? Ucapannya, perbuatannya, dan diamnya. Nabi itu kita ambil hukum dari mana? Ucapannya. Nabi ngomong jadi hukum. Nabi kok ngelakuin juga jadi hukum. Nabi diem saja juga jadi hukum. Coba sarannya. Bi akwalihim ai kaqali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa qawluhu wa afalihim ai katawaduhi sallallahu alaihi wasallam wa qaslihi wa qawluhu wa sukutihim ai kasukutihi sallallahu alaihi wasallam an ibni umar kama qala ka ibnu umar berkata bihadratihi di sampingin nabi ahal lana maitatani. Apakah dihalalkan bagi kita dua maitah wadamani dan dua darah, yaitu samak, ikan, jarot, belalang, kabit, hati, tihal, impa. Maka Rasulullah SAW itu menetapkannya wahuwa la yukiru, yaitu Rasulullah tidak menetapkan ala khotoin atas kesalahannya. Wa in sodaro, walaupun keluar yaitu perkataan dari Abdullah bin Umar, yaitu dia min harim kalafin, belum kalaf. Di ana sukuta, karena sukut alaihi di atas foto wa ilam yasam, walaupun tidak berdosa bihi, itu yuhimu menandakan min jahli hukmi dalika, dari bodohnya mengetahui bolehnya itu. Naam in kana min man min in naam in kana man sadara anhu dalika kafiran ulimat mu'anadatuhu lahu sallallahu alaihi wasallam wal hal la yahtamil nuskha lam yatul sukutu ala jawazihi. Contohnya ucapannya apa? Nabi ngomong langsung innamal a'malu binniyah, itu hadis yang langsung keluar dari ucapannya Nabi. Nabi ngomong jadi hukum. Oh, berarti kalau mau beramal maka disertai dengan niat. Atau perbuatan Nabi contohnya apa? Seperti cara wudhunya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara mandinya Nabi. Ini dilihat, oh Nabi kalau berbuat begini, maka orang menirukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Terus enggak hanya pada ucapan dan perbuatan Nabi gitu. Kalau ada orang-orang Wahabi sekarang ngertiin, mana dalilnya tahlilan, manakipan, maulitan, enggak punya dalil. Artinya mereka minta dalil yang langsung diucapkan Nabi atau dalil yang langsung dikerjakan sama Nabi. Ya enggak ada semua. Kalau enggak ada semua berarti bid'ah. Nah, kamu jawab, ada enggak yang melarang? Gitu langsung dong. Kalau yang merintah enggak ada yang melarang. Kalau ada hadis yang melarangnya, maka enggak boleh dikerjakan. Wah, itu apa? Hadis apa yang dibawa? Bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Itu hadis umum, bukan hadis khusus. Hadis khusus itu jelasin, oh ini tahlil haram, maulid haram, manakib haram. Ada hadis khusus. Kalau hadis umum ya enggak bisa diperuntukkan ke situ, yang tahu siapa kalau maksudnya ke situ, gitu loh. Jadi yang diambil dari hukumnya Nabi enggak hanya ucapannya dan perbuatannya, sampai diamnya jadi hukum. Seperti apa diamnya? Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar berbicara di depannya Nabi bahwa dihalalkan kepada kita itu dua apa? Mayit, dua bangkai. Apa itu? Bangkai ikan dan bangkai
belalang. Dan dia halal juga kepada kita dua darah, hati sama limpa. Ketika berkata demikian di depannya Nabi, Nabi diem saja, tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Tandanya apa? Kalau hal itu salah, pasti Nabi mengingatkan. Karena Nabi enggak senang terjadi kemungkaran. Wajib Nabi itu memberantas kemungkaran yang nampak langsung di depannya. Itu wajib bagi Nabi. Sekuat apapun dia untuk melawannya, wajib melawan kemungkaran di depannya. Sedangkan ketika ada ucapannya Nabi diam saja, tidak memberikan komentar. Tandanya Nabi menyetujuinya, gitu loh. Maka diamnya Nabi jadi hukum. Wah, demikian betul-betul diperbolehkan. Terus wa yalzamu ala yakuna fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa umana'an ala suruhiyatin suruhiyahi. Dan yalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza, maka kelaziman dari itu tidak akan pernah ada satupun yang dilakukan Nabi khilaf sama apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna tabligh, bahwa Nabi wajib menyampaikan semua yang diperintahkan. Nabi mengerjakan semua yang diperintahkan. Tidak ada satupun yang khilaf dari apapun yang dilakukan oleh Nabi. Menunjukkan wajib sidik, wajib tabligh, wajib amanah, wajib fatonah. Kalau wajibnya ada empat, maka lawannya ada empat. Mustahil kidib, mustahil khianat, mustahil kitman, mustahil baladah. Di kitab ini enggak ada wajib fatonah, enggak ada. Karena di kitab ini fatonah jadi syaratnya para nabi. Ini enggak diomong lagi. Nabi ya syaratnya harus fatonah. Gimana musyrik nabi enggak fatonah? Maka yang disebut hanya tiga, tapi makna kembali kepada apa yang pendapatnya ulama, wajib nabi itu siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Wajibnya empat, maka lawannya juga empat. Jadi ada delapan sifat yang wajib dan mustahil yang masuk dalam maknanya Rasulullah, seorang utusan Allah. Maka karena Nabi seorang utusan Allah, delapan sifat ini wajib ada pada dia. Yaitu yang wajibnya ada empat, yang mustahilnya ada empat. Terus wa yu'khadhu, dan diambil pula minhu, dari makna wajibnya seorang rasul, dari makna Rasulullah Muhammad Rasulullah, apa? Jawazil a'radil basyariyah alaihim idzaka la yakdahu fi risalatihim uluwu manzilatihim indallahi ta'ala bal dzaka mimma yazid fiha. Terus baca sarannya juga, wa yu'khadhu minhu, wa yu'khadhu minhu jawazul a'rad ai li annahu innama asbata lahu risalah wal uhdiyah wala malakiyah wa kadzalika ihwanul mursalun wa hina idzin fala yamnahu, maka ketika ditetapkan sifat a'rad mala yang tani ufi hakihi, maka tidak tercegah bagi rasul ilama kecuali perkara yakdahu yang mencacatkan di mata berdiri risalah batil kal a'rad, dan sifat a'rad itu, sifat-sifat itu la takdahu, sifat basyariyah itu la takdahu fiha, tidak menyacati fiha
dalam risalah. Amasyal lidzalika seperti yang di isyarahin musannif bi qoulihi idzaka la yakfu fi risalatihim ay wa kullu ma la yakfiha fa huwa jaiz. Termasuk yang di dalam masuk dalam makna rasul adalah perkara jaiz pada rasul. Apa itu a'radil basyariyah? Bersifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan ini dimasukkan untuk apa? Yang menunjukkan bahwa mustahilnya para rasul bersifat ketuhanan. Ada yang menyatakan sebagian rasul bersifat ketuhanan dan menolak pula para rasul bersifat malaikat, bahwa mereka tidak bersifat malaikat seperti pendapatnya orang-orang Arab yang mengatakan masa nabi kok ke pasar, nabi kok makan, nabi kok minum. Nabi harusnya ya enggak makan, enggak minum, enggak ke pasar. Kalau begitu malaikat dong. Maka untuk menolak ini menunjukkan bahwa para nabi bersifat kemanusiaan. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin. Maka semua itu menunjukkan sifat kemanusiaan bagi nabi. Dan wajib sifat kemanusiaan itu sifat kemanusiaan yang mulia, yang tidak mencacati derajat kemuliaannya, tidak mengurangi derajat keagungannya, hingga segala macam riwayat berita yang mengatakan nabi cacat, nabi kurang sempurna, nabi fisiknya begini, fisiknya begitu, harus ditolak. Karena semua itu mustahil terjadi pada para nabi. Jadi sifat kemanusiaannya jaiz, gitu loh. Tapi wajib dalam sifat kemanusiaan itu bersifat-sifat kemanusiaan yang mulia, yang tidak mencacati derajat kemuliaannya. Mustahil cacat, mustahil cedera, mustahil ada sifat kemanusiaan yang mengurangi derajat kemuliaannya. Apa itu? Apa saja? Di antaranya penyakit yang membuat orang itu lari dari para nabi. Seperti riwayat tentang nabi siapa? Ayub alaihissalam. Kalau nyeritain Nabi Ayub, cukup Nabi Ayub sakit gitu aja. Oh, suruh tambahin porokan, keluarin ulet. Nanti kalau mau sholat, ambil. Nanti kalau habis sholat, tampilin lagi. Ini, ya Allah. Maka itu sifat-sifat kemanusiaan yang seperti itu mustahil terjadi pada para nabi. Disarohkan oleh musonib dengan perkataan idzaka la yakdahu. Terus idzaka la yakdahu ta'lilun menjadi alasan ijawazil a'radi untuk bolehnya a'radul basyariyah bagi ba'di nusahi li'anna dalika la yakdahu. Sebagian kitab mengatakan li'anna dalika la yakdahu. Bermakna la yakdahu makana ada murkot hilayak dan ziyadati walam makana, dan ketika ada murkot hi tidak adanya cacat itu layak tadi tidak menuntut ziyadati ulu iman silatihim bertambahnya tingginya derajat mereka adroba anhu bikolihi balda kami mayazidu fiha. Maka dibuatlah musonif dalam ucapannya bahkan itu menambahi derajat mereka. Wa ismul isyarah isim isyarah lil jawazi untuk jawaz. Lakin tetapi yang dikehendaki al jawazil wuqu'i bolehnya terjadi. Di anna dzalika yasiru fi dzalika huwa wuqu' bil fa'li la mujarradu jawazil wuqu'. Artinya mustahilnya terjadi pengurangan mustahil terjadi pengurangan kepada derajat kenabiannya. Nabi itu kan manusia yang paling
mulia, paling agung, paling sempurna, menyandang pula namanya Allah, utusannya Allah, maka Allah menjaga para nabi-nabinya. Dijaga dari apa? Maka terkenal nabi dengan sifat apa? Maksum. Dijaga dari apa? Dari dua perkara. Yang pertama dijaga dari bersifat kurang. Tidak ada sifat yang mencederai dirinya, sifat yang mengurangi kemuliaan. Yang kedua dijaga dari melakukan kesalahan. Nabi dulu punya dua maksum. Maksum yang pertama dijaga oleh Allah dari sifat yang berdosa, haram, makruh, yang safa sifil umur, yang rendah. Dijaga tuh Nabi enggak terkena itu semua. Enggak pernah ngelakuin yang haram, yang makruh, yang rendah, enggak ada. Terus dijaga pula dari Allah fisiknya, zahirnya, batinnya dari punya penyakit yang mengurangi derajat kemuliaannya. Maka Nabi selalu jadi orang yang mulia. Walaupun keadaan itu enggak terus menunjukkan oh itu jadi tambah kemuliaannya, karena punya sifat mulia, dia jadi tambah mulia dari sifat kemanusiaannya. Enggak demikian, walaupun itu boleh saja terjadi ketika Nabi dijadikan oleh Allah sakit umpamanya. Udah Nabi mulia dijadikan sakit oleh Allah dan dia ridha dengan keadaan sakit itu, maka sakit itu jadi sifat yang menunjukkan naiknya derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Udah seorang nabi yang mulia, taat kepada perintah Allah, terima dijadikan sakit, maka sakit ini keadaan yang menaikkan derajat kemuliaannya seorang nabi. Maka di antara sakit itu apa hikmahnya Nabi dibikin sakit? Oh banyak. Bisa jadi naiknya kemuliaannya, tambahnya pahala, bisa jadi hiburan untuk umat. Bisa banyak hikmah di antara sifat-sifat kemanusiaan yang Allah letakkan pada seorang nabi. Jadi walaupun enggak, oh pokoknya kalau sifatnya manusia tambah mulia, ya enggak. Tapi bisa jadi, bisa saja jaiz Allah menjadikan sifat kemanusiaan itu dengan sifat itu Nabi ditambahkan kemuliaannya. Maka di dalam baitnya apa? Kita baitnya apa itu? Nadzoman apa? Nadzoman apa? Aqidatul Awam apa? Ada nadzoman yang menunjukkan Nabi itu lebih mulia dari malaikat apa? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Sampai Nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Itu dalam keadaan sifat sempurnanya saja lebih mulia daripada malaikat. Sifat manusia biasanya aja lebih mulia dari, apalagi kok dijadikan Nabi sakit, dijadikan Nabi apa, punya sifat-sifat yang dengan sifat itu menjadi ujian bagi para nabi yang kemudian menaikkan derajat kemuliaannya. Jangankan nabi, kita sebagai umat ketika dijadikan sakit oleh Allah, maka sakit itu juga punya nilai sabar yang menaikkan derajat seseorang. Ada orang kok dibikin sakit oleh Allah, jangankan sakit yang berat, tertusuk duri yang kecil itu menaikkan derajat seseorang apabila dia menerima itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat ini yang wajib ada pada para nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, maka wajib siddiq, tabligh, amanah, fathonah, mustahil hiyah, mustahil kidzib, hiyanat, kitman, baladah, dan wajib pula sifat-sifat kemanusiaannya, sifat manusia yang mulia, yang tidak mencacati derajat kemuliaannya. Jadi jumlahnya ada 9 sifat. Ditambah lawannya apa? Mustahilnya bersifat ketuhanan, mustahilnya bersifat malaikat, jumlahnya berapa? 10 gitu loh. Jadi wajib bersifat manusia,
mustahil bersifat malaikat dan ketuhanan. Jadi jaisnya ada dua tuh, ada apa, bersifat kemanusiaan, dan lawannya mustahil bersifat malaikat dan ketuhanan. Jumlahnya 10, ditambah lagi yang 4, iman pada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada para rasul, iman kepada kitab. 10 tambah 4 jumlahnya 14, itu yang disusul sama Kiai Said. Kalau di sini dalam kitab Ibu Usman jumlahnya 13, karena jaisnya dihitung cuma 1, ditambah sifat wajibnya 4, mustahil 4, 9, 9 tambah 4 jumlahnya 13, ditambah 50 jumlahnya 63 akidah. Ini biar gampang ingatnya, sesuai dengan umurnya Nabi gitu. Akidah seluruhnya jumlahnya 63 akidah, 50 bagi Allah, 13 bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang wajib kita ketahui, yang masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah. Artinya ketika kita menyebutkan makna Rasulullah, maka semua makna ini masuk ke dalamnya. Harus kita ingat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengatakan Rasulullah, maka masuk makna yang 13 ini ke dalam makna Rasul. Gitu loh. Kalau ketika ngomong Tuhan, maka mengingat 50 akidah yang masuk ke dalamnya. Terus baldaka mimma yazid ila akhir, coba. Baldaka mimma yazid ayat di annahu, karena sungguhnya sifat ma'rab basyariah imma ayukorinahu kostu tasri, ada kalanya dibarangkan dengan tujuan sebagai syariat seperti nikah, al-kostu taqwa al-ibadah, sawab ala nasoib atau ala sabar alaiha. Pada haba terpendapat Isuddin bin Abdi Salam di ta'ifatin, dalam satu ta'ifah ilasani pada pendapat yang kedua bahwasanya diberi pahala atas kesabaran. Di anna sawab, karena pahala innama yakunu ala sabil abdi, terjadi dengan perbuatan kaum hamba. Wal masoib dan musibah la sanalahu, tidak diciptakan pihak. Wajah habar jumhur, dan pendapat ulama jumhur ilal awal, yaitu pahala dengan adanya musibah. Dikolihi ta'ala, karena Allah berfirman, dalika bi'annahum lam yusibahum doma'un wala nasabun wala mahmasatun ila anqala illa kutiba lahum bihi amalun salihun. Wali khabari muslim an Aisyah marfu'an, amin muslimin, tidak seorang muslim yusyaku dikenai duri, bama fauqaha illa kataba kutiba lahu biha darajah, kecuali dicatat satu derajat. Wa mughiyat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan kesalahannya. Wa'alam ketahuilah anna sabar, sabar itu ada tiga macam. Yang pertama sabar ala ibadat wa masyakiha, wa saniha yang kedua sabar ala masaib wa hararatiha, dan daripada panasnya musibah. Wa salisuha ketiga sabar ala syahwat, sabar menahan syahwat wala jatiha. Qala duhaq, satu hak untuk hakman, orang marra fi sukin, orang siapa yang lewat di pasar, maro'a melihat mayastahi, apa yang dia inginkan, wala yakdiru alaihi, tapi dia enggak mampu, fasabara terus dia sabar, wahtasaba, dan kana khairan min alfi dina, wahtasaba kana, maka itu perbuatan sabar khairan lebih bagus, min alfi dinarin daripada 1000 dinar yang fikuha, yang dia nafkahkan puluha fisabilillah. Waqala Abu Sulaiman Ar-Razi, tanafusu fakirin, nafasnya orang fakir, duna syahwatin tanpa syahwat, la yakdiru alaiha, atas sesuatu yang enggak dia mampu, atas syahwat itu afdalu, lebih utama min ibadati honiin alfa amin, daripada ibadahnya orang kaya 1000 tahun.
fakir pakai gue macam-macam nanti. Jadi kembali tadi, akrot basyariah Nabi itu faedahnya macam-macam, bisa maknanya ibadah, bisa maknanya apa, syariat. Ketika Nabi nikah, oh berarti cara nikahnya begini. Oh Nabi sakit, berarti ada ujian sabar, orang kalau kena sakit harus sabar. Ini banyak hikmah yang terjadi pada sifat basyariah yang ada pada para Nabi. Ulama beda pendapat tuh, bagaimana pendapatnya kalau Nabi itu sakit, dapat pahala enggak Nabi? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan enggak dapat. Kenapa kok enggak dapat? Ya Nabi semuanya diurus sama Allah, maka apa yang dikerjakan itu perintah Allah. Ada lagi yang mengatakan dapat pahala, ini pendapat jumhurnya para ulama. Terus disampaikan pula di sini ada tiga macam sabar. Yang sudah umum, sabar atas ibadah. Kita ibadah harus sabar, berarti sholat ya sabar. Sholatnya enggak buru-buru, enggak kerasa kerusuk. Artinya walaupun ada hal yang penting, ya tetap sabar sholat. Pas takbir, ada orang nganterin duit, ya sabar, enggak terus duit enggak, tetap sabar sama biasa, enggak penting ini urusannya, urusan kalau enggak orang mau pergi, ya biar mau pergi apa sabar, jangan apalagi batalin, batal aja lah, wah haram sampai, atau ente lagi jaga warung ada yang mau beli, ente batalin, oh ada yang mau beli kan saya batalin aja sholatnya, ini hukumnya. Walaupun keadaannya dingin tetap ibadah, walaupun panas tetap ibadah, sakit tetap ibadah, itu namanya sabar dalam ibadah, itu bentuk pahala. Atau masyakoh pada keadaan apa, dapat bencana musibah, sabar. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan, menahan hawa nafsu, menahan keinginan yang macam-macam. Dikatakan oleh Imam Dhahhak, seorang yang apa, sabar di dalam apa, melihat sesuatu yang dia inginkan. Saya enggak punya duit, lihat sepeda di pasar atau lihat daging, ini sabar nahan, ya Allah, ujian dari Allah, itu dapat pahala seperti apa? Infak seribu dinar di jalannya Allah, bantu peperangan, bantu. Sabar dengan kemiskinannya, enggak protes, ya Allah kenapa ono bisa beli saya kok enggak, dosa apa saya, ya Allah, apa saya lahirnya salah neptu, apa kawinnya saya salah, banyak tuh saya, bib mau anu, bib rubah tanggal kawin, mau kawin lagi, kenapa kayaknya enggak akur sama bini saya, enggak kaya-kaya saya, bib mungkin ada yang salah dalam pernikahan saya, enggak, lu masuk perut mak lu ganti hari lahirnya, wetonnya tanggal kok jadi urusannya apa sama neptu, banyak tuh begitu-begitu. Maka yakinilah itu ujian dari Allah. Allah menjadikan ujian tersebut, kita wajib sabar. Maka yang lebih hebat lagi, yang wajib kamu syukuri sebagai para orang fakir, ya ahlul fakir. Orang yang fakir, nafasnya, hidupnya orang yang fakir itu yang hatinya enggak punya keinginan yang macam-macam, lebih baik dari hidupnya atau nafasnya orang kaya yang dia hidup dengan ibadah selama 1000 tahun. Orang fakir sabar dengan kefakirannya dan enggak apa, panjang angan, maka dia diberi pahala oleh Allah seperti ibadahnya orang yang kaya dengan ibadah selama 1000 tahun. Dia sedekah, dia ente cukup fakir, enggak usah pikiran macam-macam.
Coba kalau ada orang melarat, itu takut melarat ada enggak? Hah? Enggak ada. Jadi kamu enggak usah takut. Yang mau kamu takutin apalagi waktu sudah melarat. Kok takut lagi? Gua mikir besok, kok besok memang besok. Ya begitu, sudah seperti biasanya. Biasanya kemarin lapar, udah tahan lapar, dia bisa lapar lagi nggak masalah. Kecuali orang kaya nggak tahan lapar, tahu-tahu lapar bingung. Kalau besok saya nggak makan gimana? Lah, oh, pagi biasa makan angin ya biasa makan. Jadi panjang angan-angan itu bagian dari sesuatu yang merusak atau hilangnya kita dari kesabaran. Jadi orang fakir itu tidak menghayal yang macam-macam, itu bagian dari kesabaran. Sudah terima saja, enggak usah mengandai-andai, andai saya punya ini, ya andai saya punya ini, andai. Maka itu perbuatan yang akan membuat kamu kecewa kepada takdirnya Allah. Setan itu ngajaknya begitu. Kamu ini enggak disayang sama Tuhan kamu. Coba lihat si Anu, coba lihat. Begitu setan ngajaknya itu. Maka kita harus menahan kepada keadaan itu semua. Ini semua yang masuk ke dalam maknanya Rasulullah. Jadi masuk dalam makna ketuhanan 50 akidah, masuk dalam makna Rasul 13 akidah. Maka kita harus paham ini semua, hingga nanti ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, seluruh akidah ini masuk ke dalamnya. Inilah yang disebut oleh musonif ta'rif yang sempurna, gitu loh. Apa itu? Ta'rif ketuhanan yang kemudian memasukkan seluruh akidah ke dalamnya. Kalau ta'rif yang lain gak sesempurna ta'rifnya musonif, gitu loh. Karena ta'rif yang lain tidak bisa sampai mengantarkan seluruh akidah masuk ke dalamnya. Maka musonif membuat ta'rif khusus. Apa tujuannya? Agar semua akidah yang kita pelajari termuat ke dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita membaca dua kalimat itu, seluruh akidah muncul dalam hati kita. Enggak usah pakai baca akidah lagi, enggak usah. Cukup zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seluruh akidah yang kita pelajari yang jumlahnya 563 itu hadir ke dalam hati kita. Maka insya Allah kita sambung besok, tinggal bicara kesimpul faqad bana laka tadhammana kalimatai syahadati ma'akillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'arifatuhu. Insya Allah kita sambung yang akan datang, hingga nanti apa sih keuntungan-keuntungannya orang-orang yang memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memenuhi syarat sahnya syahadat kita, diterimanya ibadah kita. Jadi syarat kita menjadi orang yang makrifat kepada Allah, dekat kepada Allah, menjadi hamba yang bisa mendaftar sebagai para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadiniyah wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة هجرتنا وصحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى الله عليه وسلم.
salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.